kalau kalian misalnya kebelet pipis di Paris, ya, kebelet pipis di Paris tuh bisa di sini nih. Nah, ini toilet nih, toilet, toilet itu kalau misalnya mau nyari di sini. Nah, ini toilet ini gratis. Ini ada deket di Menara Eiffel ini di sini. Nah, toiletnya ini lo bisa bukaan ini akses gratuit, free entry katanya. Gitu. Jadi di sini buat ini nggak boleh ngerokok di dalam. Oh, anak di bawah 10 tahun juga nggak boleh. Itu maksimum 20 menit dipakai. Gitu, seperti itu. Ini biasa dipakai buat ini nih, buat orang. Ini dalam service nih. Ini diliatin dulu nih. Ini occupy ini, lagi dipakai. Ini lavalas atau wash. Dia ini ors. Ini kalau misalnya dia out of order gitu di sini. Ini bisa dipakai kalau kalian mau ke dalam gitu kan. Di dalamnya. Nah, ini ada hand sanitizer juga di sini. Ini menarik di sini. Terus bisa ada air sih sebenarnya dulu di sini. Kayaknya tempat air minum gitu kan. Nah, ini nih. Pencet di sini nih. Kalian pencet di sini. Ini ada air minum nih. Nah, itu tuh kan kayak gitu. Seperti itu. Air minum ya. Nih. Air minum. Air buat ini. Seperti itu, buat cuci ya. Nah, kalau kalian mau nyoba di dalamnya nih bisa nih. Nih, buka dulu. Oh, kebuka tuh kayak gini, kebuka deh. Oh, nah ini di dalamnya nih. Nih, di dalamnya nih, uver nih. Nah, gua di dalam. Di dalam. Aduh, gelap ya di dalam. Nah, itu seperti itu. Terus gua buka nih sini. Nah, ini bukanya nih. Ini untuk ngomong dengan orangnya kalau kita susah ininya. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya ada orang yang makainya lagi terus lu mau masuk ke dalam, nanti tunggu dulu. Dia lavalas dulu, nge-wash dulu. Karena orang yang sebelumnya udah pakai tuh. Jadi jangan langsung lu masuk. Teman gua dulu pernah kayak gitu langsung masuk terus dalamnya air semua gitu seperti itu. Jadi jangan dulu langsung masuk ya. Kalau misalnya ini toilet nih gratis dari pemerintah Perancis gitu yang bisa. Nah, lihat tuh, dengar tuh di dalamnya tuh. Tuh di dalamnya dia ngebersihin diri istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah lo nunggu gitu, terus ada orang yang mau udah keluar, lo mau masuk gitu, jangan dulu lo masukin, nanti dulu, tunggu dulu orangnya keluar, dia bersihin, lavalas dulu nih, lavalas, terus abis itu ang service nih, baru lo masuk gitu, jangan langsung masuk ya, nanti. Sepatu kaki segala macem basah semua. Dia ngebersihin diri dulu toiletnya. Canggih ya. Toiletnya ngebersihin diri, canggih banget seperti itu. Oke. Itu dulu soal toilet yang gratis di Paris ya. Jadi bisa lo gunain kalau ada tanda seperti ini nih. Ini toilet ya, toilet. Nah, ini nih, toilet ya. Toilet. Toiletnya ini. Ini. Nah, seperti ini lo bisa gunain gratis sama lo itu seperti itu, tapi tetap dijaga ya. Ini soalnya punya pemerintah, jadi jagalah untuk umum seperti itu. Oke, ciao.